Bonbon Remix. Halo guys, selamat pagi. Lama nggak bertemu di bahas tentang sepeda. Ini kali ini aku lagi goes-goes pagi, masih menggunakan sepeda yang sama, Pacific Aquila 2.0 yang tahun 2019 aku udah beli. Nah, sudah beberapa yang di-upgrade. Di antaranya fork, stang, dan set post beserta ini ya, crank. Apakah selama hampir 2 tahunan sepeda ini ada bermasalah atau tidak? Sebenarnya sih ada lah, cuma ya aku kasih lihat yang titik-titik masalah yang paling aku gak enak ngelihatnya sekarang. Nampak gak tuh? Ada lah ya, nampak. Nah, kemarin itu kan fork ini di upgrade ya, mereknya Sit yang travelnya 120. Ini sih sampai sekarang masih aman lah. Terus tekanan anginnya gak ada yang bocor. Ya worth it lah untuk dipakai goes-goes di jalan yang seperti bebatuan. Karena tahu sendiri lah ya, saya kan juga hobi motor trail. Jadi kalau pakai sepeda sudah tahu pasti makainya gimana kan. Ini apa, rotor masih nampak menggigit dengan kalipernya yang di mundurin sedikit agar bisa pas di diameter rotornya 180. Nah, di sini fork ini ada bermasalah sedikit. Kalau masalah angin sih aman, nggak ada bocor. Masalahnya itu di locknya. Entah kenapa sudah pemakaian setahunan itu locknya itu nggak mau ngunci. Karena nih angin ya, angin gak berani sih bongkar-bongkar, takut kenapa-kenapa. Nah ini loh, gak mau ngunci, digeser ke kiri itu keras banget. Jadi ya main terus soknya, foroknya ini, biarpun di jalan yang aspal. Biasanya kalau di aspal aku kunci sih, ini sekarang udah gak bisa lagi. Nah, set postnya ini yang masih bagus. Kenapa? Dengan harga yang begitu berapa ya? Ratusan ribu lah. Sampai sekarang itu masih belum ada kendala. Karena simple, tinggal pencet bawah. Ya, alasannya menggunakan set post kayak gini ya. Karena kan kalau lagi goes di tanjakan atau di jalan datar, kadang aku turunkan yang datar, aku turunkan gini ya, agar kaki mudah menapak ke
lantai tanah. Jadi di kadang jalan tanjakan itu set pos lebih tinggi, kayaknya lebih enak mengengkol. Makanya agak-agak ribet, nggak repot turun naik lagi mutar-mutar apa segala. Sengaja aku pilihkan yang begini, jadi tinggal pencet. Nah, naik dah set posnya. Yang ini bisa diperhatikan nih ya. Ini sudah nggak senter lagi roda belakang dengan, waduh, cahaya matanya matahari. Nah, tadi agak silauan sedikit. Ini roda belakang dengan roda depan udah nggak senter lagi. Ya gimana sih ya, yang hobi doyan main trail tapi pakai sepeda yang kelas-kelas ekonomis begini ya, jadinya gini. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya, antara perbedaan set post dengan rangka depan melenceng jauh ya. Cuma ya nyaman aja sih makainya masih. Cuma agak-agak risih kalau ada teman-temannya di belakang lihat, wah itu kenapa nggak senter lagi rangkanya. Ya maklumin aja lah, yang make doyan senang main trail jadinya gini. Jadi ini sudah nggak sudah main akal-akalan lagi lah. Jadi setelah pemakaianmu hampir 2 tahun ya, rangka Pacific Aquila ya jadinya gini. Tapi ya top banget lah. Selama ini kan mainnya di medan-medan yang istilahnya yang gak layak lah untuk gue santai. Ini sengaja dikasih spring karena waktu yang air yang air itu kan, yang angin bocor. Ya jadinya ini mentok ke sini, mentok sini. Jadinya hancur-hancuran gini. Makanya diganti yang spring gini, simpel aja lah sudah. Namanya juga untuk cari sehat. Crank sendiri sih nggak ada problem. Cuma ini terus terang belum pernah di-upgrade. Apa sih? Aduh, udah lupa sih kan. Udah enggak ini apa namanya? Enggak pernah mikir upgrade jadi lupa. Ini suaranya sudah, jangkriknya sudah hilang. Hilang sendirinya. Berarti ya inilah buktinya kalau sepeda ini kan dipakai selama hampir 2 tahun. Dengan yang medan-medan yang sedikit ekstrim lah. Nanti kita bisa lihat di video-video selanjutnya akan saya upload lah. Ya jadi ini, kalau ini sih masih standarnya apa sih, master rem ya. Aduh, udah hancur-hancuran nih. Jadi masih aman aja sih, masih standar semua. Lebihnya masih standar, peleknya juga masih standar. Ruji-rujinya yang ini bannya sudah botak-botak gini ya, udah habis. Jadi kendalanya yang di sini kemarin agak-agak banyak kendala yang di tengah ini, nggak senter. Jadi ya sudah dimaksimalkan senternya gini ya, rata-ratanya segini aja dapatnya, nggak bisa rata lagi. Oke, cukup sekian kali ya video perjumpaan kita selama kurang lebih pandemi ini, hasilnya begini. Oke kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai bertemu, apabila ada yang saya butuh masukan saran lah untuk gimana caranya menyenterkan rangka ini ya. Nanti kawan-kawan bisa komentar dan apa, saya terapkan lah ide-idenya ya nanti. Emang saya butuh bantuan dari teman-teman, gimana sih caranya supaya kembali lagi semula itu rangka tengahnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and next, bye-bye.
Bonbon Remix. Terima kasih.